Ajak maju dong. Ajak maju dong. Maaf, silakan silakan. Maju maju Mbak. Mbaknya maju. Ya, silakan. Duduk. Boleh jaga jarak. Ya udah, ya udah. Mundur lagi, mundur lagi. Udah susah ini Mbak. Kalau bisa saya mundur. Ya udah, saya yang mundur ya. Oke. Teman-teman media, terima kasih banyak sudah hadir di sini. Kita ada beberapa pertanyaan di sini yang kayak kok Cita kemarin nggak mau datang, sekarang datang. Oke. Jadi Cita di sini ingin menjadi warga negara yang baik. Datang ke sini untuk menjadi saksi dari kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial. Yang pasti ada beberapa pertanyaan di sana juga, tetapi kita saat ini mohon maaf dengan sangat belum bisa menjelaskan dengan spesifik bagaimana detail pertanyaan lalu jawabannya seperti apa, karena kondisinya saat ini sedang lagi pandemi. Guna mencegah penyebaran COVID-19 dengan tidak kita juga bukan gini ya, tidak mengurangi hormat kepada teman-teman media di sini. Kita maunya sih sebenarnya ingin menjelaskan, tapi karena ini mencegah kerumunan seperti ini, jadi sangat berbahaya sekali untuk nggak konkret aja Mbak. Ini kita udah substansi pemeriksaan yang kita tanya. Kalau pandemi kita sama-sama tahu dan kita dari ya, pagi begini, kita gimana? Bisa banyak menjelaskan. Ini juga kita sebenarnya takut keluar dengan kondisi kerumunan seperti ini. Jadi nanti Cita janji di sosial media Cita akan kasih tahu detailnya seperti Mbak. Ini. Mbak Cita kan waktu itu diundang oleh Kemensos oleh siapa dan kemudian pembayarannya itu berapa? Berapa Anda dibayar untuk acara di Labuan Bajo? Berapa? Karena itu kan semua dari manajemen. Gitu. Saya cuma bisa menjelaskan, saya di sana diundang secara profesional. Iya, betul. Dan menyanyi secara profesional. Iya, itu jadi benar. Jadi di sini saya sebagai saksi aja. Iya, benar. Jadi enggak ngomongin apa-apa. Enggak, pertanyaannya kan enggak dijawab tadi. Kalau memang benar materinya terkait Anda ikut acara di Kemensos di Labuan Bajo, siapa yang mengundang? Acaranya kapan dan organizer. Jadi saya tidak mengetahui siapapun. Bapak Julian Batubara ini juga saya tidak kenal sama sekali. Jadi saya sempat bertemu dengan satu orang. Namanya? Namanya Bapak Adi ini. Adi Wayono. Iya, betul. Yang mengundang saya di IGO. Jadi saya tidak ada hubungan dengan beliau pun sama sekali tidak.